IR merasakan tidak janggal. Saya dalam segmen Cepu Mas ni, IR sudah tentu kita cuba bawa suara yang di bawah, terutamanya akar umbi UMNO. Tak boleh dinafikan IR bahawasanya bagi orang UMNO benda tu tetap nampak janggal. Jadi kalau PAS merasakan benda itu tidak janggal, MN dan PN berada dalam kedua-dua koalisyen tersebut, bukan satu masalah ataupun kejanggalan bagi PAS, mungkin saya boleh bertanya soalan yang berbeza sedikit sudutnya. Adakah PAS boleh memahami mengapa untuk sebahagian besar UMNO amat sukar untuk kita menerima dengan hati terbuka PPBM? Sama ada sukar itu sikit atau banyak, tapi semua orang UMNO memang ada lukanya, memang ada rasa terkilannya dan sukar untuk terima hakikat tersebut, dan sukar juga oleh itu menerima keadaan di mana PAS dilihat juga bersama dengan PPBM selain daripada bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Adakah PAS faham dan boleh empathize dengan izin perasaan UMNO? Baik, definitely saya faham sebab saya adalah seorang ketua pemuda. Pemuda ni dia didorong dengan perasaan marah ataupun eager untuk menyatakan pendapat, tidak mahu diikat. Ini memang perangai anak-anak muda. Tetapi kalau pemuda PAS boleh menerima UMNO dalam keadaan kita berperang selama 60 tahun, bergaduh kita di bawah, kita berperang pada setiap pilihan raya, kita hanya berdamai pada tahun 1974 sehingga 1978. Kalau episod yang panjang ini saya boleh dan rakan-rakan pemuda PAS boleh menerima rakan-rakan pemuda UMNO seperti mana rakan-rakan pemuda UMNO menerima kami seadanya, maka kami nampak ada jalan untuk kita menenangkan orang di bawah. Sebab isu penting sekarang ialah musuh di luar yang bernama Pakatan Harapan lebih besar daruratnya. Kalau kita bertembung dan kalau kita tidak mahu belajar untuk menerima di antara kita, maka yang akan mendapat keuntungannya adalah Pakatan Harapan. Saya tanya balik kepada Syahrir, apakah Syahrir mahu kalau kita bertembung dan diberikan kemenangan kepada Pakatan Harapan? Kalau Syahrir mahu, silakan. Tapi pada saya akan tetap membawa pemuda PAS supaya kita menjadi penyatuan ummah dan kita belajar memasuki, ya, kita masuk kasut UMNO. Kita tahu UMNO ada sedikit kegusaran dengan rakan-rakan Bersatu, tetapi insya-Allah akan ada titik-titik persamaan. Jangan lihat kepada titik yang memburukkan, lihat kepada titik persamaan. Kita empower titik persamaan.